Ini ada gotong royong hari ini. Orang Kak Cut di cabang Banda Aceh dah. Kantor iya, baru siap safari. Kayak gitulah. Pokoknya nih udah siap, makanya lagi tunggu orang nih di kantor. Enggak ada lah. Ih. Harus ada lah, bilang sama yang di cabang Kak Cut. Kami ada nih, nanti malam kami terawih bareng safari Ramadan. Tapi enak libur lah. Kami bubuk manis di rumah, enak lah Kak. Minggu depan sih kayaknya. Emang harus ada safari ya. Hai Bandeng Miren, kirimlah ungkut muluh nggak ada duri ke sini Abdia, biar kami promosi. Belum mungkin ya. Iya Kak Cut, kayaknya orang Kak Cut nanti tuh bulan minggu depan. Semangat Besti, iya Kak Cut, semangat juga. Risa mana? Risa, dipanggil sama Kak Cut nih. Ada tuh. Tuh si Risa, Kak. Mana Ki? Dia mau jadi nasabah aku bentar lagi. Ada Om Kak Cut tak di situ? Om Kak Cut namanya siapa? Oh, Bang Hijrah Om Kak Cut. Ada nih, Kak. Tapi di mana dia tadi? Oh, Bang Hijrah. Tapi di Kuala Batai. Enggak di bandar ya, enggak di bandar lah bang. Boleh, mau jadi agen ikan di sana, mau lah. Apa? Kak Cut dia di cabang Banda Aceh, Bandar Batal. Oh ya, enggak pulang Kak Cut. Itu yang mau Om Kak Cut ya. Kak Cut emang keluarganya di sini semua ya. Enggak, bisa orang Bang Aceh. Boleh jadi agen, boleh mau lah jadi agen di sini. Udah pulang Kak Cut minggu kemarin. Kak, kalau pulang ke sini bilang-bilang lah, kita jumpa di Blang PD ya. Nisfi, Bang Nisfi. Oke Kak Cut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ih, besti aku, besti makan-makan. See you Westy. Oke Kak, see you ya. Nanti kalau Kakak ke sini bilang kita duduk-duduk makan-makan. Enak ya sekarang? Enggak juga, nampaknya aja enak. BU Banda Aceh karena dia.
nasabah Kak Sela nih. Kata Dek, Dek Mar udah tugas di kampung aja. Iya, di udah tugas di sini Wandi. Kita gak jumpa lagi nih kayaknya ya. Besti, disampaikan aja ya sebentar amanah. Oh iya ya, siap-siap. Nanti Bintan sampaikan ya. Sabi pakai filter. Iya, karena kalau nggak pakai filter jelek. Nggak pede. Buka terus buku rekening Bang Aceh ya. Taruh deposito banyak-banyak. Iya, sekretaris ya. Ya. Fatma ya. Sama siapa? Udah nggak bisa bubar dong. Iya, nggak bisa bubar lagi kita. Tapi Fatma dia ambil penempatan di Banda Aceh. Ah, penempat dia ambil yang pas daftar tuh di Banda Aceh dia ambil. Minta memang ambil sini. Enggak sih. Mas Fazia tuh suruh pulang kampung aku. Kamu pulang kampung ya? Iya, Pak. Abang kirim KTP aja bisa, nanti buku bang kasih ke adik abang, dia lagi di kampung. Oh, KTP. Saldo, uang jangan lupa ya, transfer buat apa, mau buka buku apa? Mau buka buku Selanga? Ya boleh kayak gitu, nanti transfer aja saldonya atau kayak mana. Boleh kasih KTP aja nanti. Di fotokopi, tapi harus ada fotokopi KTP bang, harus KTP asli dan nanti Mintan fotokopikan di sini, Mintan buatkan atau nanti suruh hantar bentar siapa fotokopi KTP abang. Ya buku bang lah karena belum ada nih. Iya kan kami ada beberapa produk nih bang. Iklan lah, ada beberapa produk dari Bang Aceh. Kalau misalnya apa mau pilih yang mana, ada gue jelaskan ini dong. Coba man, PC aja nanti ya. Banyak kali 10 orang. Kalian 10 orang. Iya, maksudnya kalau boleh tahu mau untuk apa, kebutuhan yang seperti apa, kayak gitu. Biar enggak salah dikasih produknya, buku tabungannya maksudnya. Buat kerja ya. Buat gaji berarti ya. Oke, nanti PC aja. Siap. Nanti PC aja. Itu akun fake, nonton aku ya. Akun fake. Akun fake. Lama juga ya aku alamat teh. Sah. Bisa lama juga aku alamat teh sih ya. Tadi tanam pohon dikirim foto. Yes, Dek, gaji kawan-kawan. Oh, siap. Nanti PC aja lewat WA kita ini. Kita chat. Mantap kali 10 orang udah jadi nasabah aku bulan ini, Bang. Thank you. Pokoknya Mbak Lun bah bang, baik beralih lain nanti Lun PC ya bang.
lim verseu. Siapa sih kamu? Komentar apa aja boleh. Komentar terus. Salpam, salpam di belakang. Di malam terawih ya. Ke sana. Aku pergi sama siapa nih? Pergi sendiri dari Suangeng. Ke Kampung Adan. Hai Ina. Intan Liana bang, jangan nonton ah, jangan nonton, jangan nonton. Lewat kawan 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 satu seleting pada SMA beda kampus kami sama Win tapi beda fakultas lah. Jangan nonton ya. Jangan coba-coba.
Jangan coba-coba masuk. Apa? Ya, ini kami fallback nih sekarang. Siap, siap live tapi. Ini aku mau tekan. Allah, lama kali ini orang nih. Gak sampai sholat zuhur lagi di sini. Di malam udah pergi lagi. PT ku saya. PT. Aduh, PT Sabtu hari ini pun ya. Gimana tanggapan kakak sebagai perempuan orang yang sudah berkeluarga tapi ceweknya berselingkuh coba? Gimana tanggapan kakak sebagai perempuan orang yang sudah berkeluarga tapi ceweknya berselingkuh coba? Maksudnya istrinya selingkuh? Ya nggak boleh lah, ya enggak lah, ya orang, ya orang itu fake lah. Gimana selingkuh tapi udah ada suami? Gak ada iman tuh dia. Dia gak ada iman. Nah itu aja. Kalau dari sudut pandang aku, dia gak ada iman. Nah, nanti kalau misalnya aku bilang lagi dari sudut pandang ini, konteks, teks, itu banyak lagi itu pembahasan. Semangat Intan. Oke BT, semangat. Apa bilang kak lagi di mana Tan? Ya kayak kakak bilang tadi, yang kayak kamu bilang tadi, ya nggak ada iman lah kalau orang selingkuh udah ada suami. Lagi di mana Tan, di kantor PT. Hari ini kami safari Ramadan, jadi aku cepat siap tadi kegiatannya, jadi balik terus ke sini. Ini aku lagi tunggu orang Bang Fani, orang si Ida balik. Habis itu baru pulang ke rumah, di mana terawih bareng. Tapi kalau misalnya kalian mau adain acara apa tuh kemarin, yang kayak kemarin kirim di grup, bilang-bilang aku ya, aku walaupun aku tidak bergabung, tapi aku nanti ini, kami bukber hari ini, enak lah kalian bukber di laut, gak ada aku, tapi tag aku tetap ya, nanti ya. Abang di situ tuh PT, kiliat sebentar, sempat ada dia di mata kin, telepon aku sekarang juga ya. Abang di situ tuh dia. Nanti pasti pergi, kadang pergi showroom Ica nanti atau kayak, atau ke pokoknya sekitaran Batoh lah di hari ini. Tapi sempat dia ke belok-belok, puremas. Di mana Tan? Itu di sekarang dia tidurnya di Imasir, maksudnya dia sampai tadi pagi subuh, nggak subuh sih, jam berapa dia sampai, yang 8 pagi di Imasir yang tidur. Nanti dia cari ini kendaraan di Batam. Tenang, aku mau cari ini. Ya, pokoknya kayak lihat sebentar, nggak tahu tapi pakai mobil apa tuh pergi ke sana. Ada mas apa kak? Tawur dan aku buat jadi perkedel dia kok macam-macam. Oke, lihat bentar pokoknya. Aku sortir segala arah. Oke, siap PT, siap.
Iya, dia bilang kemarin kok sempat kami pergi ke Banda, ke Banda puasa nih, nanti buka puasanya ajak kalian kayak gitu. Cuman masalahnya aku nggak bisa, aku libur nih. Habis itu minggu depan kan libur 3 hari. Abang nggak libur ya, makanya susah. Kayaknya aku nggak ke Banda puasa nih. Iya. Kita harus bukber, Wintan. Iya, kayak mana? Kalau sempat aku pergi. Masalahnya kalau aku pergi sempat aja karena 3 hari kan. Mana nanti pulangnya aku susah kalau enggak ada dia. Astagfirullah, PT, maafin aku, PT. Kapan ki ulta tanggal 5 ya? Ya Allah, Put, tanggal 5, Put, kan? Ya Allah, Put, sumpah demi Allah, maafin aku. Oh ya, aku capek kali. Aku kerja kan pagi, pulang. Pulang tuh jam 6 selalu, kadang-kadang aku buka puasa di masjid, karena kan aku anak baru. Habis itu pulang ke rumah jam 8, siap-siap sholat isya tuh aku tidur sampai sahur. Jadi aku gak teringat. PT, maafin aku. Ya Allah, PT. Maafin aku ya, Put. Kayak mana cara nih? Tete, maafin aku. Balik jilbab dindin ya. Minta maaf nih aku. Sumpah aku minta maaf kali PT sama Ki PT. Ki PT kayak mana ya? Maafin aku ya, Put. Bukan aku gak ingat, tapi aku terlalu capek. Kan kita gak pernah kerja. Sekali kerja kan kayak apa ya kita bilang, kayak shock batin, capek cepat kali, tidur aku, siap maghrib tidur. Ya ya, gak apa-apa, aman, nanti aku kasih THR. Tapi aku ucapin lah nanti. Gak mau aku mau ucapin. Om, paket aku lama sampai. Cibo hati mak ngon ayah bohong. Oi, ki lihat tu akun fake masuk di tempat aku. Bohong katanya. Kan bangai. Doain aja yang baik-baik pokoknya menyertai kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bang Mustaqim pokoknya harus lewat kalian. Akun fake keluar aja lah. Ngapain di tempat aku? Hahaha, ketawa lagi, nggak ada akhlak. Coba komentar apa yang ingin kamu ketahui akun fake. Amin ya Allah, amin, amin rabbal alamin. PT, kita tunggu akun fake lu, kadang dia mau menyampaikan sesuatu. Kepo Wetan, cantik. Ah, dah habis tu lagi. Put, kita tunggu dulu. Dia kayaknya mau tanya sesuatu nih. Karena yang kemarin nonton pas ada Ki entah. Nggak ada Ki kok, nggak salah. Ada Udin. Cantik, abis itu siap tuh dia barulah menyerbu aku. Ayo cepat akun fake. Mau tahu apa? Mau tahu tentang apa? Imut, nah dah imut pula PT, dah imut, cantik imut, apalagi. Tapi ya sebenarnya aku bilang tuh sama akun fake, sebenarnya aku walaupun kalian ikutin aku dengan akun real, aku akan follow back gitu. Karena ngapain ini sama orang? Bagus kita berbaik-baik sama orang kan? Orang mana? Bulan puasa nih, gak boleh goda-goda. Iyalah PT kan. Ica udah buat Bang Aceh belum ya? Kapan?
kapan dia buat Bang Aceh? Buat terus maunya. Biar ada action. Ditanya diem, orang mana? Orang Abdiah, hai akun fake. Sombong, enggak sombong aku. Aku orangnya enggak sombong. Cuma karena akun fake, jadi aku curiga gitu. Tan, ada nenek nih, dia enggak kenal lagi masa sama Ki. Ih, nenek, masa enggak kenal nenek sama kakak? Kita kan pernah ke Pantai Bali baru. Masa nenek enggak kenal lagi sama aku? Apa karena aku udah glow up? Lu pada. Yang kita ke pantai Jilbab bilang mana nenek, yang ke pantai Bali. Aha, Abdiah di mananya? Abdiah di mananya ya? Yo, di mananya? Di cabang Blampidi ya? Iya, dah glowing. Glowing karena filter, tapi dah udah perbaikan lah dari Rindam. Itu akun fake. Coba tanya ke inti terus, jangan basa-basi lagi. Pe mempentepe tentang loan. Biar tayang-tayang tempat tinggal, cabang dan pedi. Kampungnya, kampungnya Aceh Utara. Panton Alui Putih. Blampidi kan luas. Cabang Blampidi, cabang Blampidi, tahu cabang Blampidi. Apa sayang? Belum lama. Apa kita jalan kaki terus pulang? Karena nggak bawa motor, kok bawa motor dari tadi aku pulang terus. Blampidi kalau Hana Jita Tanyong jit lah man ke inti terus, gak usah pasir-pasir kakak di mana tinggal, gak usah, langsung ke inti aja. Apa yang mau kita tahu? Aku jawab nih sekarang, kita tanya aja. Bek uang ngenaki lonjak cok tok mana payah apa? PT salam ya sama si nenek, sama Kak Pi, sama Bang Isan. Bang Isan kayaknya kok ke toko dia gak kenal lagi sama aku masa kan? Dia gak ajak lagi ngomong, dulu-dulu kan dia ajak ngomong. Bulan puasa Hanatullah. Nyan bulan puasa Hanatullah. Enggak ingat lagi tuh. Iyalah, enggak ingat lagi dia Maisan sama aku. Ya, Bang. Bang Isa, hai bukan Bang Isan. Oh ya, Bang Isa. Novisa Galeri. Ya Allah. Nanti kapan-kapan ke sini lagi ya. Iya, Peti, pasti aku akan ke situ. Wah, lama kali orang nih. Kayak di jalan. Ke rumah tuh. Iyalah ke rumah, Ke. Aku belum lagi, padahal aku rencana pas mau pulang ke sini mau ke rumah Icam, ke rumah Ke. Man, kayak mana? Ke lihatlah aku kapan penempatan hari ini. Besok tuh aku harus packing, besoknya aku harus berangkat. Kiban leh.
Nah itulah aku nggak enakan. Aku memang mau ke rumah Ki, ke rumah Ica. Salaman sama mama, mama papa Ica. Kan kilihat aku kayak mana buru-buru, kayak dikejar apa kayak gitu. Pokoknya aku kesana lah nanti kalau misalnya libur. Emang bulan puasa nih masalahnya. Kok gak bulan puasa kan lumayan tuh Jumat, Sabtu, libur, Minggu kan? Eh, 3 hari libur. Ada Mimi pergi bang ke Kampung Adan. Barang ini udah pulang kan? Ya, udah pulang. Cepat pulang Ani. Cepat pulang Ani. Ya. Udah sampai orang nih. Barang ini udah pulang semua. Yang dari Kampung Adan ya udah. Sabtu ngantor juga, enggak ngantor, ada acara safari Ramadan. Jadi baru siap dari sana, ngumpulnya di sini lagi kayak gitu karena aku tadi enggak bawa motor. Iya, tas Bintan, Bang. Apa? Yang buat? Di cabang Lampi di gimana bang? Udah dari jam setengah 12 ya. Kami pohonnya udah ditanam ah. Ma, sama kantong Abang Rizal. Yeay, udah gemur, hai. Orang ini mah bapak. Ngantor juga deh, nggak ngantor kan ada safari Ramadan tuh. Kami tadi ada kegiatan, habis itu ngumpul lagi di sini. Thank you.
Ray di Merdu sekarang. Dayah tuh di Banda, tengok-tengok bentar ya. Kalau ada nampak lapor. Angel, Angel. Ini mau OTW hari ini. Ya udah hati-hati di jalan ya, Rey. Hamid. Hamid, 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 nggak di CS lagi ya? Siap emang awak Intel terbaik kan? Iya, Intel Kiki ada ikutin siapa aja tuh yang di Banda Aceh tuh. Kiki lapor kalau ada yang aneh-aneh. Aku Hana sempat lihat.